adapted to local conditions and local people. Three, two. What do you think about serving some tequila in here? Kampai. Halo Sobat Jagger, dimanapun kalian berada, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Bang Bejo mewakili seluruh tim Refresh Movie mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita semua di bulan Ramadan kemarin dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa merayakan momen kemenangan ini dengan hati yang kembali suci. Semoga kita juga bisa saling belajar untuk memaafkan dengan ikhlas. Walaupun rasanya berat banget untuk memaafkan orang-orang yang masih bisa bersenang-senang setelah menyakiti kita, tapi kita harus tetap ingat, kalau memaafkan itu bukan berarti kita kalah. Justru dengan semakin banyak memaafkan, kita bisa melangkah dengan ringan karena itu artinya sama aja kita sudah melepaskan banyak beban yang ada di hati kita. Nah, untuk menemani Sobat Seger yang lagi lebaran sambil makan opor dan rendang, aduh lapar banget gak sih? Bang Bejo bakalan bawain film yang berjudul East Side Susie yang dirilis tahun 2014, di mana film ini menceritakan perjuangan seorang single mom yang terpaksa bekerja sebagai penjual buah. Padahal jauh di lubuk hatinya yang paling dalam ia bermimpi ingin menjadi seorang chef yang hebat. Sayangnya orang lain termasuk ayahnya sendiri selalu meremehkan mimpinya itu. Gak peduli satu dunia menentangnya, ia terus memperjuangkan impiannya sampai bela-belain ikut Master Chef. Kira-kira gimana kelanjutan ceritanya? Penasaran? Sama. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Wanita ini namanya Juana. Dia adalah single mom atau ibu tunggal dengan anak satu yang kini masih menumpang tinggal bareng ayahnya. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, Juana rela bekerja apapun, siang dan malam. Dari restoran satu ke restoran yang lainnya sebagai pelayan. Namun untuk saat ini, Juana bekerja menjual buah. Setiap subuh, ia dibantu ayahnya membeli buah di pasar dan memilih buah terbaik yang bisa ia dapatkan. Setelah itu, Juana dan ayahnya mengupas selalu memotong buah itu dan memasukkannya ke gelas. Juana kemudian menggelar dagangannya ini di tepi jalan. Buah potong yang segar ini memang cocok dimakan di pinggir jalan Auckland yang sangat panas. Sebenarnya sang ayahlah yang ingin berdagang buah, tapi sekarang ayah Juana bekerja sebagai pelayan toko dan itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi sekarang Juana menggantikan sang ayah. Jualan ini lumayan untuk menambah pemasukan karena banyak peminatnya. Namun sayang, preman jalanan di Auckland adalah salah satu alasan kenapa Juana paling menentang keputusan ayahnya itu untuk jualan buah. Give me the money. Stay on the ground. Sore ini, Juana pulang dengan babak belur tanpa uang sepeser pun karena dipalak oleh preman-preman itu. Sang ayah jadi merasa bersalah dan bersedia menggantikan Juana berjualan buah esok harinya. Tapi tentu aja Juana melarang niat ayahnya setelah ia mengalami kejadian barusan. Apalagi menurut Juana, berjualan buah ini tidak sebanding dengan tenaga yang ia keluarkan. Juana harus bangun subuh bahkan mengajak anaknya yang masih ngantuk cuma demi ke pasar pagi. Jadi Juana memilih cari pekerjaan lain dan menjual gerobak buah ayahnya aja. Setelah jualan buah, Juana sekarang bekerja di gym. Kalau boleh jujur, Juana nggak nyaman kerja di sini karena setiap saat ia harus membersihkan peralatan gym. Sementara kulitnya alergi terhadap pembersih yang digunakan di tempat itu. Kebetulan aja di tengah perjalanan pulang, Juana melewati sebuah restoran kecil yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Saat Juana mendekatinya, ternyata restoran itu adalah restoran sushi Jepang. Tadinya Juana berniat mengabaikan lowongan itu. Tapi karena Juana butuh duit, ia pun mencoba untuk melihat kesempatan ini. Juana kemudian memasuki restoran tersebut yang membuatnya seketika langsung jatuh cinta.
restoran ini tampak sangat bersih, rapi, dan kental dengan suasana Jepang. Wana lantas bertemu dengan Nyonya Yoshida, istri dari pemilik restoran ini, yang kemudian langsung menjadwalkan interview pada hari Kamis. Salah satu hal yang membuat Wana ingin bekerja di situ adalah karena restoran itu memberikan jaminan kesehatan setelah 3 bulan bekerja. Wana kemudian menceritakan niatnya kepada sang ayah. Tadinya, sang ayah pikir Wana melamar pekerjaan di restoran Amerika. Tapi begitu mendengar Wana melamar di restoran Jepang, ayahnya merasa sedikit terkejut dan langsung menentang keinginan Wana itu. Namun Wana gak gentar, dia tetap datang ke interview dan penuh percaya diri. Mengaku di depan Nyonya Yoshida bahwa dia adalah wanita yang cerdas dan cekatan. Meskipun belum punya pengalaman di restoran Jepang, tapi Wana bersedia mempelajari hal yang baru. Singkat cerita, Wana akhirnya diterima di restoran bernama Osaka tersebut sebagai asisten koki. Tugasnya sebenarnya cukup berat, namun karena Wana suka mempelajari hal baru, ia sering memperhatikan pekerjaan para koki sushi di saat mereka sedang bekerja. Dan suatu hari, seketika restoran sangat sibuk, ada satu pekerjaan yang gak bisa dihandle, yaitu motongin sayur. Karena pekerja lain punya kerjaan sendiri, akhirnya Aki memanggil Wana untuk memintanya memotong sayur. Dan tanpa diduga, Wana bisa memotong sayur dengan baik. Sehingga pada sisa hari itu, Wana tidak mencuci piring. Ia jadi motongin sayur doang. Esok paginya, Aki ngajakin Wana memilih ikan segar yang digunakan untuk restorannya. Wana mencatat dengan baik apapun yang dijelaskan Aki kepada dirinya. Dan siangnya seluruh karyawan restoran ini makan bareng. Sialnya karena Wana adalah orang Latin yang gak bisa menggunakan sumpit dan gak biasa makan nasi. Pada 15 menit pertama Wana hanya mengamati para karyawan lain hingga Aki merasa kasihan pada Wana dan akhirnya ia pun ngajarin Wana. Suatu hari ketika restoran sedang ramai-ramainya, Wana keluar dari dapur dan beristirahat di bagian depan untuk melihat para pengunjung. Beberapa saat kemudian ia pun ditegur oleh Nyonya Yoshida, karena rupanya Tuan Yoshida, si pemilik restoran, tiba-tiba datang untuk ngecek bisnisnya. Akhirnya Wana pun kembali ke belakang dan ngerjain tugasnya sebagai pemotong sayuran. Sebenarnya baru pertama kali itu Wana bertemu langsung dengan Tuan Yoshida. Jadi ia belum tahu karakter bosnya yang ternyata sangat perfeksionis itu. Untungnya siang itu temannya Wana membelanya karena Wana memang masih karyawan baru. Esok paginya seperti biasa Wana berangkat pagi-pagi sekali ke restoran. Kalau biasanya Aki udah datang dan berada di dapur, namun pagi ini ternyata tidak. Wana sendirian dan ia berniat menyiapkan sayuran sesuai tugasnya. Dan tiba-tiba aja Wana mendengar mobil penjual ikan langganan mengirimkan ikan segar. Dan karena Aki belum ada, Wana berinisiatif memilih sendiri ikannya, seperti yang telah Aki ajarkan padanya. Dan beberapa saat kemudian Aki pun baru datang dan cukup terkejut melihat Wana telah memotong ikan. Saat mengamatinya, potongan ikan itu sudah sesuai dengan standar resto, dan itu membuat Aki cukup takjub. Setelah mengetahui kalau Wana bisa mengiris ikan, Aki pun ngajarin ia cara memasak nasi. Restoran Tuan Yoshida ini memiliki standar yang tinggi dalam menyiapkan makanannya. Bahkan saking tingginya, nggak semua ikan segar yang disiapkan pun bisa disajikan untuk pelanggan. Ikan sisa itulah yang akan dibawa Wana pulang dan ia buat sushi untuk makan malam. Setelah mengetahui cara masak nasinya, Wana pun langsung mempraktikannya di rumah. Namun sayang karena tidak ada orang yang memandunya seperti Aki kalau di restoran, sushi yang dibuat Wana di rumah ini jauh dari kata berhasil. Seluruh tangannya pun lengket dan itu membuat Wana sangat kesal. Apalagi anaknya yang bernama Lydia sudah menunggu di meja makan mulai kelaparan dan gak sabar. Akhirnya Wana pun terpaksa menyajikan sushi gagal itu dengan perasaan kecewa. Namun yang membuat Wana semakin marah adalah menyadari kalau sang ayah tidak 100% mendukungnya belajar bikin sushi dengan alasan tidak suka makanan Jepang yang mentah. That's good tuna.
This stuff tastes better. Malamnya, Juana langsung googling untuk mencari kursus sebagai koki sushi. Sayangnya, uang kursusnya ternyata sangat mahal. Ia pun lantas mencari resep membuat sushi karena niatnya Juana ingin belajar sendiri di rumah. Gak cuma mengandalkan Aki saja. Dan pada malam itulah Juana juga menemukan informasi tentang kompetisi MasterChef spesialis sushi dengan hadiah $20,000 atau sekitar 319 juta rupiah. Esok paginya Juana pun langsung menceritakan kegagalan sushinya kepada Aki. Ia kesal karena hasilnya tidak sesuai harapan. Kalau Aki mengira akibat kualitas beras yang buruk, Robert justru menilai kalau wanita tidak akan bisa menjadi koki sushi. Sebenarnya hal itu membuat Juana tersinggung, tapi ia menahannya. Setelah itu, diam-diam Juana memberitahu Aki kalau ada perlombaan MasterChef spesialis sushi dengan hadiah lumayan besar. Namun di luar dugaan, Aki ternyata nggak mau mendaftar karena takut terlihat bodoh di televisi. Sementara itu, sejak kegagalan membuat sushi yang pertama itu, Juana pun makin seling belajar. Selain bekerja di restoran dari pagi hingga sore hari, Juana masih menyempatkan waktu di malam harinya untuk membuat sushi. Sekarang ia sudah lumayan mahir. Gak cuma mempelajari menu sushi di restoran, Juana juga berkreasi membuat sushi menggunakan bahan pangan lokal, yang ternyata membuat Lydia menyukainya. Sayangnya sang ayah Juana masih tetap aja gak mau mencoba sushi buatannya. Dan malam ini ia justru mengeluhkan gajinya yang dipotong. Seandainya ingin menambah upahnya, berarti ia harus bekerja lebih lama. Padahal usianya udah tua. Ayah Juana bahkan berpikir ingin menjual buah lagi yang langsung dilarang oleh Juana karena menurutnya berbahaya. Tragedi pemalakan preman waktu itu masih membekas di ingatan Juana dan ia nggak mau kejadian itu menimpa ayahnya juga. Tanpa terasa, 1 tahun kemudian Juana masih bekerja di restoran tersebut. Ia sekarang makin mahir dan bisa menghadapi tekanan di saat restoran sedang ramai-ramainya. Sementara itu justru berbanding terbalik dengan Robert. Malam ini Tuan Yoshida mendapati Robert menerima pesanan di luar menu. Hal itu membuat Tuan Yoshida sangat marah karena akan merusak keaslian restoran tersebut. Di depan para pengunjungnya, Tuan Yoshida memarahi Robert yang membuat Robert merasa tertekan. Tanpa disangka, esok harinya Robert pun memutuskan untuk resign. Tindakan Robert itu tentu saja membuat Aki kewalahan menyiapkan pesanan. Dan malam ini Aki meminta Nyonya Yoshida untuk menghubungi Tuan Yoshida agar membantu di restoran. Sayangnya saat itu Tuan Yoshida sedang berada di restorannya yang lain dan gak bisa membantu Aki secepatnya. Juana yang melihat ini dengan cepat mengajukan diri untuk membantu Aki. Ia meyakinkan pria itu bahwa dirinya telah mempelajari semua menu yang ada di resto. Awalnya Aki gak ingin menerima bantuan Juana karena khawatir jika Tuan Yoshida akan marah. Namun setelah dipikirkan lebih lama, para pengunjung semakin banyak dan ia akan semakin kewalahan. Akhirnya Aki pun mengizinkan Juana membantunya, asalkan wanita itu membuatnya di gudang bahan makanan biar gak ketahuan oleh pengunjung yang lain. Beberapa jam kemudian restoran sushi ini pun tutup dan hanya menyisakan Aki dan juga Juana. Begitu melihat Juana, Aki pun langsung berterima kasih sebanyak-banyaknya. Karena berkat bantuannya mereka bisa menyelesaikan pesanan pelanggan yang sangat banyak itu. Sebagai ungkapan terima kasihnya, Aki juga memberikan uang kepada Juana. Ia membayar Juana sebagai asisten kokinya yang membuat Juana langsung merasa senang. Tapi bagi Aki, Juana lebih dari itu. Karena Aki melihat proses Juana dari awal, ia turut bangga pada Juana dan bersedia mengajari Juana untuk menjadi koki sushi. You can help me scale and slice fish. Hari berikutnya, restoran pun kembali sama ramainya seperti biasanya. Aki pun segera meminta bantuan Juana untuk membantunya persis seperti kemarin. Dengan senang hati, Juana pun langsung pergi ke gudang dan menyiapkan pesanan sushi. Tapi sayangnya ketika Juana mengantarnya ke depan, Tuan Yoshida ternyata udah tiba di restoran. Jadinya karena udah ketahuan, Juana berusaha menjelaskan pada Tuan Yoshida kalau ia hanya berniat membantu Aki. Namun Tuan Yoshida tidak menerima penjelasan itu. Dengan tegas ia menolak bantuan Juana karena Juana bukanlah orang Jepang.
Wana merasa sangat tersinggung, tapi karena di sini Tuan Yoshida adalah bosnya, Wana gak bisa membela diri dan akhirnya membuang sushi buatannya ke tong sampah. Kejadian itu ternyata masih berulang. Keesokan malamnya, Aki kembali minta bantuan pada Wana karena Tuan Yoshida belum datang ke resto. Namun tidak seperti kemarin, sekarang Wana menolaknya. Ia masih ingat jelas bagaimana Tuan Yoshida memarahinya. Akhirnya Aki pun gak bisa maksain Juana juga, jadi ia pun kembali ke depan. Sementara itu, Wana justru merasa dilema. Di satu sisi, ia gak ingin membuang kesempatan yang datang padanya, tapi di sisi lain, ia gak ingin merusak karirnya sendiri dan gak mau menyulitkan Aki. Dan beberapa saat kemudian, Wana pun memutuskan untuk membantu Aki. Namun karena pesanan semakin banyak dan waktunya semakin sempit, Wana pun terpaksa membuat pesanan di depan supaya lebih cepat. Dan tanpa ia sadari, ada seorang pelanggan yang mengamati Wana sejak tadi. Karena Wana bukan orang Asia, posisi Wana saat ini jadi terlihat lebih mencolok dibanding dua koki yang lain. Gak lama kemudian, Tuan Yoshida pun datang dan Wana segera kembali ke dapur. Dan tanpa diduga, pelanggan yang mengamati Wana tadi ternyata merupakan teman lama Tuan Yoshida. Dan karena ia gak tahu, ia pun memuji Tuan Yoshida yang berani memperkerjakan koki sushi wanita, dan itu pun bukan orang Asia. Dan dari cerita itulah Tuan Yoshida menyadari kalau Wana kembali membantu Aki jadi koki sushi. Tuan Yoshida pun kemudian memanggil Aki dan memarahinya habis-habisan. Sebagai orang kepercayaan, tak seharusnya Aki melakukan hal sesukanya, seperti diam-diam memperkerjakan Wana sebagai koki sushi. Yang paling fatal adalah Wana melakukannya di depan para pelanggan, sehingga menunjukkan dengan jelas bahwa restoran yang menjunjung tinggi keaslian Jepang ini ternyata juga menerima orang non-Jepang. Aki sebenarnya berusaha membela Wana dan bilang kalau kemampuan Wana sudah mumpuni. Sayangnya Tuan Yoshida gak mau tahu. Wana desu. Makaserarenu no ka? Moui kara kore natsuke. Sementara itu, esok paginya Wana pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi tentang Master Chef Sushi. Ternyata pendaftaran kompetisi tersebut udah hampir ditutup. Dengan sedikit panik, Wana pun mencetak posternya dan pulang ke rumah. Di dalam poster itu dijelaskan bahwa calon peserta diwajibkan membuat dua jenis hidangan sushi, kemudian direkam. Videonya lalu dikirim melalui email untuk dilakukan seleksi. Di tengah kepanikannya ini, Wana merasa kesal dengan ayahnya yang terlihat gak peduli. Ia hampir aja marah besar ketika ayahnya bersedia meminjam handycam dari tetangga mereka untuk merekam video seleksi Wana. Gak lama kemudian, Wana pun segera pergi ke pasar untuk membeli beberapa bahan buat susinya. Setelah itu, Wana minta tolong kepada putri dan ayahnya untuk merekam semua prosesnya. Selain hidangan sushi tradisional, setiap peserta diwajibkan membuat kreasi sushi yang belum pernah ada di menu manapun. Peserta juga diperbolehkan menggunakan bahan makanan lokal asal tidak keluar dari bentuk sushi tradisional Jepang. Dan kesempatan inilah yang digunakan Wana untuk membuat sushi menggunakan jalapeno, bahan khas orang Latin sebagai pengganti wasabi. Now I need to make a signature roll. And this. Can I have one? Esok paginya, Wana pun membawakan sushi buatannya untuk Aki. Namun pagi itu, Wana dikejutkan oleh kedatangan orang tak dikenal yang melamar pekerjaan sebagai koki sushi. Wana pun kembali uring-uringan. Ia menginginkan posisi itu sejak lama, sehingga ia memberanikan diri melamar jadi koki sushi di depan Tuan Yoshida. Sayangnya Tuan Yoshida kembali menolaknya dengan alasan yang sama. Selain karena masih minim pengalaman, Wana bukan orang Jepang, dan itu membuat kemarahannya semakin menjadi-jadi. This is not Japan. I deserve to be out front. Out here. Donito, that's mine. I invented that. You want to be a sushi chef? Go try any other restaurant downtown. Go ahead. I deserve an opportunity like everyone else. The Japanese have a tradition, and we respect that tradition. Great restaurant here. There are great Latinos. Seolah-olah kemarahan itu masih belum cukup, Wana pun memutuskan untuk resign aja dari restoran tersebut.
Setelah keluar dari restoran itu, Juana pun bekerja di tempat cucian mobil. Tak seperti saat berada di restoran, kini Juana bekerja tanpa semangat. Di dalam pikirannya, ia hanya ingin mendapatkan uang untuk menyambung hidup. Tak disangka, sore hari ketika Juana pulang ke rumah, Lydia dan ayah Juana memberitahu kalau Juana mendapat surat. Surat itu ternyata berasal dari kompetisi MasterChef yang ia ikuti beberapa waktu lalu. Dengan jantung berdebar, Juana membuka suratnya yang menyatakan ternyata Juana telah diterima. Tentu aja Juana merasa sangat senang. Itu berarti ia harus segera mengkonfirmasi kehadirannya dan bersiap untuk tahap selanjutnya. Gak cuma itu, sekarang keluarga Juana juga sangat mendukung wanita itu. Selain kado berbentuk hiasan sushi dari Lydia, Juana juga mendapat shawl kesayangan mendiang ibunya dari sang ayah. Setelah kemarin-kemarin terlihat tidak mendukung Juana, sekarang sang ayah ingin memberikan shawl itu kepada Juana karena ia yakin bahwa shawl tersebut akan memberikan keberuntungan untuk putri semata wayangnya itu. Keesokan harinya, Juana memberi kabar kepada Aki bahwa ia lolos dari tahap seleksi MasterChef Sushi. Aki pun merasa ikut senang dan sorenya ia janjian untuk ketemu. Begitu sore telah tiba, Aki datang ke rumah Juana dan bertemu dengan Lydia dan juga ayah Juana. Dengan sangat sopan, Aki memperkenalkan diri sebagai teman baik Juana di restoran tempat Juana bekerja kemarin. Sebagai seorang teman, pasti Aki juga ikut merasa bangga atas prestasi Juana. Ia bahkan memberikan pisau kesayangannya untuk Juana sebagai hadiah. Dan sisa sore itu dihabiskan oleh Aki dan Juana berada di luar. Kalau biasanya Aki memperkenalkan makanan dan tradisi Jepang kepada Juana, sekarang giliran Juana yang mengenalkan makanan tradisional orang Latin kepada Aki. Keesokan harinya, Juana pun pergi ke studio TV tempat kompetisi itu digelar. Namun di awal Juana tiba di meja resepsionis, ia hampir tertolak hanya karena ia bukan orang Jepang maupun orang Asia. Tapi untungnya dari beberapa dewan juri yang hadir, mereka mempertimbangkan Juana yang telah menyingkirkan 400 peserta. Itu berarti Juana memang layak berada dalam kompetisi tersebut. Akhirnya Juana pun diizinkan ke studio untuk berkompetisi. Sayangnya ketika Juana bergabung dengan para peserta lain, mereka justru menertawakan Juana dan menganggapnya gak setara hanya karena ia seorang wanita. Sebenarnya Juana ini ingin banget marah, tapi ia menahannya dengan sekuat tenaga. Jangan sampai hal-hal semacam itu mengganggu konsentrasinya. Dan beberapa saat kemudian kompetisi pun dimulai. And the distinction of Sushi Master. Gánales con lo tuyo. California roll and two pieces maguro onigiri. Hajime! The chefs. Di tahap pertama, para peserta diharuskan membuat sushi tradisional Jepang dalam waktu 1 menit. Karena Juana udah terbiasa membuat sushi dalam waktu yang cepat, ia pun dapat melewati tahap ini, meskipun meraih posisi kedua. Di tahap selanjutnya, seluruh peserta diminta membuat irisan timun dengan cara yang sangat tipis. Dan disinilah Juana memimpin. Karena ia adalah pemotong sayur di restoran Yoshida, Juana bisa melalui rintangan ini dengan sangat mudah dan ia mendapat posisi pertama. Sementara itu di tempat lain, Aki sedang nonton acara tersebut untuk menunjukkan dukungannya kepada Juana. Dan ternyata Tuan Yoshida juga ada di sana, tapi ia tidak terlihat terlalu antusias. Meskipun diam-diam ia menyimak dan mendapati Juana meraih posisi pertama pada tantangan kedua. Dan kembali lagi ke studio, sekarang saat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba, yaitu tantangan signature dish atau hidangan spesial. Dengan menggunakan menu andalannya, Juana menjelaskan bahwa sushi adalah makanan tradisional Jepang yang bisa disesuaikan dengan makanan lokal, terutama di Auckland. Adapted to local conditions and local people. Looks to be using a poblano pepper instead of nori. Are you more artist or chef? You have 30 seconds. Si
Sialnya, di saat-saat terakhir Juana menghidangkan masakannya, ia tanpa sengaja membuat hal itu fatal, yaitu menusukkan dua sumpit ke dalam mangkok nasi. Juana pun merasa kesal dan kecewa. Ia marah karena tidak ada satupun yang memberitahunya tentang pantangan orang Jepang. Kru televisi akhirnya menjelaskan bahwa menusuk sumpit ke nasi itu seperti dianggap menghina karena mirip seperti memasang dua dupa untuk orang meninggal. Namun kru televisi juga menenangkan kalau itu bisa dimaklumi mengingat Juana bukan orang Jepang. Beberapa saat kemudian pengumuman pun tiba. Sang pembawa acara pun mengumumkan kejuaraan para peserta, dimulai dari juara 4. Ketegangan semakin terasa saat tersisa dua peserta antara Juana dan juga Chef Watanabe. Dan akhirnya inilah juaranya. Chef Hitoshi Watanabe! Di acara tersebut, Juana berusaha menutupi rasa kecewanya. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau ia sekaligus merasa bersalah. Juana berpikir kalau ia telah mengecewakan semua orang yang telah mendukungnya. Namun itu semua telah berlalu. Berkat aksi nekat Juana mengikuti kompetisi tersebut, sekarang Tuan Yoshida memperhitungkan kemampuannya. Bahkan Juana akhirnya mendapatkan posisinya sebagai koki sushi. Namun bukan cuma itu, sekarang Tuan Yoshida juga menghormati Juana sama seperti para chef yang lain. Kebahagiaan Juana juga tidak berhenti sampai di situ saja. Seiring berjalannya waktu, Aki semakin dekat dengan keluarganya. Dan itu membawa kebahagiaan baru bagi keluarga kecilnya, Juana.